Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Kota Makassar dimanapun berada, kami dari Direktorat Samapta Polda Sulawesi Selatan, berkaitan semakin bertambahnya pasien ODP, PDP dan positif virus corona di Sulawesi Selatan, dan berkaitan telah ditetapkannya Kota Makassar sebagai zona merah penyebaran dan penularan virus corona atau COVID-19, maka berdasarkan keputusan dan persetujuan Menteri Kesehatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar akan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sekali lagi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar akan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kota Makassar untuk mengurangi dan memutus mata rantai penularan dan penyebaran virus corona di Kota Makassar. Maka dari itu kami sampaikan kepada seluruh warga Kota Makassar dimanapun berada. Adapun tahapan pemberlakuan PSBB di Kota Makassar yaitu tahap uji coba dilakukan 3 hari. Terhitung tanggal 21 April hingga 23 April 2020. Dan tahap pelaksanaan dilaksanakan selama 2 pekan atau minggu. Dimulai tanggal 24 April hingga 7 Mei 2020. Maka dari itu, pembatasan sosial berskala besar disampaikan kepada seluruh warga Kota Makassar. Setiap orang yang beraktivitas di luar rumah dibatasi dan diharapkan untuk tetap berada di rumah masing-masing jika tidak ada keperluan yang mendesak. Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat dengan rajin mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas dan menggunakan masker ketika keluar dari rumah serta menjaga jarak. Kemudian penghentian sementara aktivitas sekolah, bekerja di tempat kerja, perkantoran kecuali kantor pemerintahan, BUMN, supermarket, pasar, toko bahan pangan atau bahan pokok, apotek, distributor bahan bakar, minyak atau gas, perbankan, toko bangunan, rumah sakit, penyedia layanan internet dan media cetak dan elektronik. Bagi warga masyarakat yang mengendarai roda 2 yang berkeperluan untuk memenuhi keperluan sehari-hari, disampaikan untuk menggunakan masker dan sarung tangan. Boleh berboncengan, akan tetapi yang dibonceng hanyalah keluarga. Bagi ojek disampaikan tidak boleh untuk mengambil penumpang, hanya mengangkut barang. Disampaikan kepada seluruh warga masyarakat yang menyajikan makanan dan minuman berupa toko, rumah makan dan sejenisnya diwajibkan untuk menjaga kebersihan penyajian makanan dan proses penyajian. Diwajibkan untuk menyediakan sarana cuci tangan yang memadai untuk pelanggan. Kemudian, penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah atau di tempat tertentu diharapkan dilaksanakan di rumah masing-masing. Oleh itu, kami sampaikan kepada seluruh warga Kota Makassar berkaitan dengan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar. Kami menghimbau kepada seluruh warga Makassar untuk tetap tenang dan tidak panik, serta mentaati serta disiplin untuk mematuhi kebijakan dan himbauan pemerintah. Dan kami kepolisian menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk tetap berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan ketika keluar dari rumah dan tidak berpengaruh dan tidak menyebarkan informasi yang tidak jelas sumber dan asal-usulnya. Mari kita bekerja sama memutus mata rantai penyebaran virus corona di Kota Makassar. Atas perhatian warga sekalian, kami mengucapkan terima kasih.